Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di AJ Story Channel. Kita lanjutkan lagi gameplay Need for Speed Most Wanted. Bang AJ udah baca komentar kalian semua, mohon maaf nih teman-teman ya. Mungkin banyak teman-teman yang ekspektasinya itu main Need for Speed Most Wanted tahun 2005. Yang Bang AJ main ini yang 2012 dan ternyata ini beda ya guys ya. Tapi yang ada di Steam ini, gue sampai nge-search ulang tuh. Jadi Bang AJ putusin kayak, oke kita cepet namatin ini deh. Tapi supaya seru kita beli DLC-nya lagi. Jadi Bang AJ beli upgrade-an dari car-nya, jadi Bang Aji bisa nge-upgrade mobilnya jadi super kenceng dan kita tinggal gonta-ganti mobil yang kita mau, oke? Jadi kalian bisa ngeliat nih teman-teman ya. Bang Aji bakal customize ya, kita bakal ganti ban-nya dulu ya. Nah di sini ada ban yang bisa naikin off-road, ada yang bisa naikin track-nya, nambah akselerasi dan kontrol. Ini nambah toughness doang, ini cuma nambah kontrol doang. Jadi gue bakal pakai track pro ya guys ya. Nice, kemudian kita bisa ganti nitronya, kita ada yang power shot pro. Ada yang jump pro, kita pakai yang jump pro aja ya. Mantap. Casingnya teman-teman ya. Ada yang lightweight pro, bisa naikin speednya segala macam. Ini untuk naikin toughnessnya. Gue bakal naikin speed aja guys ya. Kita bakal bikin mobil kita super kencang. Buat teman-teman yang nggak tahu kita pakai mobil apa, kita pakai mobil Venom kemarin teman-teman. Bang aja bakal nunjukin ya. Kita bakal pakai yang ini aja guys ya. Nambahin toughnessnya. Impact protection pro. Transmisinya teman-teman ya. Ada long gear ya untuk jangka panjang. Kalian bisa lihat tuh top speednya sampai lewat guys. Ini keren banget sih. Kita pakai ini guys ya. Akselerasi kurang tapi top speednya mentok teman-teman ya. Jadi mobil yang kita pakai adalah Hennessy Venom GT Spider. Oke. Nanti kita bakal coba pakai yang lain seperti Bugatti Veyron dan kawan-kawan. Nah kita bakal coba ke Most Wanted berikutnya. Kita bakal melawan 918 Spider kali ya. Tapi jauh banget nih. Kita cari yang dekat dulu deh. Ini teman-teman ya. M3 GTR. Mobil apa ya? Oke, kita bakal langsung ke TKP guys. Wah. Kencengnya. Wah, kenceng banget guys. Luar biasa. Wuh. Wah, liar banget nih mobil. Kenceng banget. Ini habis upgrade jadi... Wah, liar banget, liar banget. Oke. Okay. Oh, Mercy guys. Mercy. Let's go. Kita bakal menantang Mercy dan ngeliat gimana keseruannya temen ya. Beat the BM... Oh, bukan Mercy. BMW. BMW guys. Oke, kita bakal coba lawan game BMW ya. Gua yakin menang sih teman-teman ya. Oh, ini kayaknya ban-nya. Kayak bentuk ada lingkaran gitu, guys. Iya kan ban-nya kan? Velgnya itu lagi muter-muter gitu. Iya enggak sih? Kayak bentuk ban soalnya. Wow, 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 wow. Bukan ternyata. Kok kayak gini sih, bikin deg-degan gitu kan. Deg-deg seru, ini mobilnya keren banget nih kayaknya nih. Bener ini velg nih, apa lampu? Apa ini? Oh lampu guys. Wah ini kayak teka-teki jadinya. Lampu kan? Iya lampunya kurang asem dikerjain gue sama gamenya. Wah wow, BMW temennya. Jadi temen-temen ya, kalau mobil Jerman gini kayak BMW, cara bacanya itu BMW betul ya. Bukan BMW ya, karena dia bukan dari Amerika atau jenisnya gitu ya. Bukan dari Inggris atau Amerika ya. Jadi kalau mobil itu, mobil. Nama itu ngikut asal gitu ya, cara ngejanya. Bukan ngikut bahasa Inggris. Contohnya... Deideng. Pak Deideng. Pak Dadang, masa makanya Deideng? Kan aneh gitu kan. Kapok. Ini mau motong kita, guling-guling gitu. Tata guys. Oke. Waduh, duh. Oh, bumper. Ini. Gelap guys. Mata gua kabun. Gak kelihatan. Kabun senja gitu. Belokannya gitu amat cuy. Belokannya benar-benar tajam. Tajam silet. Oke. Okay. Belok kiri. Oh, belok kiri. Ada polisi nutup jalan. Jangan sampai nabrak. Polisi nutup jalan lagi nih. Kayak KTP. Oh, jalannya susah loh. Oh, tapi gampang sih. Kita mengalahkan BMW M3 GTR tentunya. Kita bisa langsung pakai mobil ini. Kita bisa langsung lanjut ke ini sih. McLaren habis ini ya. Kita gua bakal ganti mobil kali ini ya. Kita tabrak BMW-nya, kita pakai BMW-nya langsung. Most wanted beaten. Set him down to win his car. Gampang lah. Mobil kita kenceng. Mana kau?
lewati gua. Tabrakan. Oh enggak. Enggak meledak. Oke, meledak dia kan. Tabrakan dia kan. BMW M3 GTR now available in easy drive, teman-teman ya. Oke. Saatnya kita ganti mobil. Kita bakal change car ya dengan BMW terbaru kita. Speednya sih berkurang drastis ya guys ya. Top speednya berkurang drastis teman-teman. Jadi gue kayaknya nggak cocok pakai ini. Kita ganti dengan mobil yang lain aja guys ya. Kita ada Bugatti. Mungkin kita pakai Bugatti Veyron ya. Kita pakai Bugatti Veyron teman-teman ya. Bugatti ini mobil salah satu yang paling mahal ya. Karena bentuknya seperti di film-film horror guys. Cakep banget teman-teman ya. Oh, lihat nih temen ya. Wah gelap ya, gak kelihatan coy, gelap coy, gelap coy, gelap coy. Oke, jadi gue bakal coba pakai customize dulu ya. Kita pakai bannya kita ganti guys ya. Kita ganti dengan yang kayaknya yang paling bagus yang E-Track temen ya. Jadi gue udah hafal ya, ini Track Pro. Kemudian kita ganti nitronya dengan yang Jam Pro. Casesnya kita ambil yang Lightweight Pro, ya kan. Kemudian bodinya kita pakai yang Impact Protection Pro. Dan transmisinya kita pakai yang ini, Longer Pro. Ternyata Bugatti ini nggak sekencang yang tadi ya guys ya, malah lebih kencang yang tadi loh teman-teman. Oh, kocak. Nggak sekencang Venom gua ya guys. Tapi kita bakal coba deh. Kita bakal coba lawan Most Wanted berikutnya. Most Wanted yang ke-6 guys. Jaraknya relatif dekat. Kita langsung aja ngajak dia balap ya guys ya. Oke teman-teman, kita bakal bertarung melawan McLaren ya guys ya, dengan Bugatti Veyron kita. Oke, setelah itu kan kita bakal ketemu Porsche ya. Kemudian ada Lamborghini Aventador. Kita udah punya malah. Wow. Oke, ini McLaren ya, McLaren guys. Wih, dari serpihan-serpihan kaca menjadi sebuah mobil luar biasa. Lihat tuh. Wih. McLaren mobil mana ya? Kok nggak hafal mobil guys? Gue nggak punya cita-cita mempunyai mobil sport sih. Jadi gue nggak gitu mantau gitu ya. Cuman tahu beberapa doang. Bentuknya seperti itu. Lihat temen-temen. McLarennya itu bentuknya kayak yang di PUBG guys. Serinya mungkin beda tipis ya. Oke. Bugatti dilawan. Itu Veyron lagi. Kita lihat ya guys ya. Woi. Wuh. Oke, udah aman. Aman. Oke, nyaris. Kenceng banget sih. Ada yang mencain ban. Tabrak udah amat deh. Oke. Beda jalan gua. Gua enggak tahu gua salah jalur apa enggak, tapi semoga gua bisa ketemu di situ sih. Harus belok ya. Santai. Gua salah jalur, tapi untung aja gua masih bisa kembali ke jalan yang benar. Jarak tinggal 1,5 kilo, guys. Oke. Ini gua harus nge-drift nih. Aduh, ini mobil enggak bisa nge-drift, terlalu bukan enggak bisa, terlalu brutal belokannya, Pak. Oke, tenang. Ada roadblock di depan. Let's go base deh. What is that? Woo! Belokannya gitu amat bos. Nah di sini boleh nih, belokan kayak gitu deh. Oke, mantap sekali belokan super tajam di sana bung. Kita berhasil. Boom! Wih, itu belokan ya? Oh enggak. Oh harusnya kita belok guys, gua malah ketabrak, gua nggak lihat map. Oke, kita masih mimpin ya guys. Ini perasa kayak GTA-an. Di lorong bawah tanah teman. Please. Dia masih belakang gua. Nyaris guys. Oke, gua masih bisa menang ya. Oh no, gua menang dengan hoki teman ya. Kita langsung hancurin aja dia, kita dapat McLarennya ya. Bugatti Veyron. Oke lah, boleh lah ya ini Bugatti Veyron. Sedap juga. Tampangnya sih keren banget, ganteng banget cuy. Most wanted beaten, shut him down to win his car. Oke, kita dapat McLaren. Let's go boys.
Boom. Boom. Mobilku McLaren MP4 now available. Oke. Okay. Nice. Aman. Enter cooldown. Oke, okay, sabar. Wah, gua belum ngapa-ngapain udah nabrak aja jelas. Oke, okay, lagi cooldown ya, guys ya. Kalian bisa lihat tuh, barnya turun. Change car, kita dapat mobil baru ya, guys ya. McLaren. Gak lebih kenceng juga, guys ya. Jadi Bugatti ini termasuk yang sangat kenceng sih menurut gua. Oke, okay, udah beres. Kita bakal race lagi, guys ya. Most wanted car masih ada dua di sini. Ada Shelby dan ada ini ya, Porsche 918 Spider. Kita lawan Shelby dulu ya, guys ya. Gue bakal lawan most wanted semua dan kita bakal tamatin dalam waktu sekejap nih, guys. Karena gue nggak perlu ini nih ya, upgrade mobil gue lagi ya. Karena udah terupgrade, jadi kita langsung fokus ke most wanted aja sama nambah waypoint gitu loh. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di tempatnya Shelby GT500 ya. Jadi kita bakal menggunakan mobil Bugatti yang sudah meleduk ini. Kita langsung lihat aja gimana keseruannya. Let's go. Mobil berikutnya ya. Gue bakal ngejar sampai Porsche 918 minimal ya. Wih, lihat tuh. Keren sekali, Bung. Wih. Oh, oke. Okay. Kayak ada yang jalan di dalam gitu kan. Oh. Ini sih vibe-nya Amerika. Ini baru mobil Amerika, guys. Ini vibe mobil Amerika banget nih. Kayak gini nih model-model ini. Ini teman-teman baru mobil American style ya. Gagah berani. Nah, gua tabrak loh. Nah, gua tabrak lagi loh. kita pakai Bugatti gitu ya. Wah, polisinya aja nggak bisa ngejar kita tuh. Oh, liar banget belokannya. Keren banget kayak di film-film. Fotonya aneh banget, astaga. Oke, ini apa namanya, rutenya itu nggak jelas, guys. Susah banget nih. Nggak jelas. Tuh, gua agak kesulitan ya, gua ngelihat map terus soalnya. Tiba-tiba ada polisi depan gua lagi lihat map kan, di prank gua lihat mobil gua hancur udah terbelah pak. Awas, santai. Bisa ngejar, guys. Santai, kalem. Tabrak. Polisinya malah yang gua tabrak. Oh, nice. Jauh, bro, jauh. Polisinya mau ikut-ikutan, ya. What the hell is that, man? Please, don't do mistake. Oke, musuhnya masih jauh ya, guys ya. Mobil, oh, ini rutenya aneh banget. Kanan, bro. Gua bingung sama rutenya. Wih, rutenya gak jelas, oi. Waduh. Belok mana ini? Oh, belok kanan. Sumpah, ini rutenya gak jelas. Oke, okay, habis. Nice, guys. Wah, ini rutenya sih gak jelas banget ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, gue bingung ya. Kayak ngeong. Take down most wanted rival to earn his ride. Oke, okay, kita saatnya menghancurkan dia, guys ya. Shelby. Mobil ini ya. Pengen nyoba sih gue. Hai. Sabar ya. Gampang sih ini. Hancur dia, oke. Shelby GT500 now available in easy drive. Kita bisa langsung pakai mobilnya, guys ya. Teman-teman, saatnya kita ganti mobil lagi. Setelah kita mengalahkan yang tadi ya. Kita bakal ganti mobil, kita bakal ganti dengan... Kemarin tuh ada yang kenceng juga, guys ya. Kalau nggak salah itu... ada Nissan juga sih. Nissan Skyline GTR, teman-teman ya. Pasti kangen banget lah ya. Skyline itu... Nissan tuh kayak... Apa ya... Legend banget di dunia perfilman. Oke, okay. Mobil jadul ya, guys ya.
kita bisa ganti warnanya di depan. Bang aja bakal langsung aja customize ya. Rodanya kita ganti dengan yang track aja biar kenceng. Nitronya kita jump through, casingnya yang lightweight proof supaya kenceng ya. Bodinya kita pakai impact proof. Kontrolnya ini bagus banget guys ya. Ini bakal gampang banget sih belokan harusnya. Oke, okay. Liveries ini apa ya? Oh, ini ada tampilannya ya. Oke. Okay. Abstract street urban. Keren banget teman-teman. Ini ada skinnya loh. Buleng guys, buleng. Kalau gua ganti warnanya bisa nggak ya di depan? Buleng itu bukan kaleng-kaleng ya. Oh nggak bisa ya, karena gua pakai skin ya. Tapi ini kontrolnya gampang banget temen ya. Oke, kita bakal balap dengan ini temen ya. Bang Jim bakal ke balap dulu di sini. Jaraknya jauh-jauh amat ya. Ini ada yang deket sih. Oke teman-teman, Bang Aji bakal balapan menggunakan mobil yang satu ini untuk menaikkan speed point ya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa lawan yang next ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasinya. Jadi kita bakal langsung aja balap menggunakan mobil yang agak sedikit berbeda ya. Kenapa? Karena kita butuh sekitar 35.000 poin lagi untuk melawan yang berikutnya guys ya. Jadi gue bakal balap pakai mobil yang satu ini. Wih, Nissan GT ya kan. Keren banget tampilannya. Wih, isinya beda loh. Let's go, lawannya Lambo dong. Let's go, let's go. Ini kontrolnya gampang ya guys. Ini mobil bagus loh. Belokannya gampang guys. Belokannya kita diatepin parah sih. Ini basah sih, becek jadi bingung ya. Waduh, gua ikutan nabrak lagi. Nabrakan semua guys. Tabrakan beruntun coy. Peringkat berapa? Peringkat 5, oke. Nyaris. Nyaris. Oke, gak apa ya. Masih 2 mil, santai. Sudah ngajar. Tapi kenapa gak ada Perarong ya? Gue perlu nyadar, kayaknya gak dikasih izin kali sama Perarong buat masukin mobilnya. Oke. Kan di sini butuh ininya temen ya. Butuh license-nya ya, kalau mau masukin mobilnya. Sama kayak PES gitu loh. PES kan PES bola temen ya. Kan dia nggak dapat license kan buat masukin nama timnya. Misalnya Liverpool nggak bisa, atau Manchester United atau Barcelona nggak bisa ya. Mungkin dia dapat dari beberapa liga doang. Yang liga Premier dia nggak dapat gitu. Jadi yang Premier itu biasanya jadi aneh-aneh namanya London lah, Merseyside lah, apa segala macam jadi gitu. Oh, lu gampang banget guys. Wih, sombong, 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 sombong kawan anak muda, sombong anak muda. Sombong, 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 karma kamu. Oh, masih menang, masih menang. Peringkat satu. Sombong, gampang banget guys. Habis itu langsung. Oke, gua dapat 22.000 poin temennya. Butuh 22.000 poin lagi katanya. Fun. Seru juga pakai mobil yang satu ini guys. Kita bisa explore mobil yang lain lagi guys ya. Seru. Teman-teman, kita bakal nyobain Pagani Zonda R ya guys ya. Gue penasaran dengan mobil yang satu ini. Gue belum pernah nyobain ini. Dan ini gue liat speednya itu relatif cepet loh dibanding yang lain. Jadi Bang Aji bakal pakai mobil ini dulu teman-teman ya. Pagani Zonda, keren banget guys. Oke, kita bakal customize dulu teman-teman ya. Bannya kita bakal pakai ban yang Track Pro. Oke, okay. Kita bakal nitronya kita pakai jump shot pastinya. Casingnya kita pakai yang ini aja ya, lightweight. Ya. Atau kita bikin mobil RAM nanti ya. Ini kayaknya mobil RAM keren ya. Kita bikin RAM aja guys ya, RAM Pro. Jadi kita khusus untuk nabrak orang guys. Nitronya jump shot Pro. Udah tire-nya kita pakai yang nambah toughness. Ini dia, reinflate Pro temen ya. Toughness yang luar biasa. Casingnya udah ya. Bodinya kita impact protection Pro temen ya. Transmisinya kita pakai yang akselerasi aja temen ya. Akselerasi itu buat nabrak orang temen ya. Jadi ini kita pakai spesialis buat nabrak orang. Keren kali mobilnya. Buleng guys. Ada bunyi ya, kerpung. Itu yang gambar ini apa ya? Kalau nggak salah dapat mobil ya, itu mobil guys. Ada mobil Nissan juga di sini temen ya. Nissan apa nih, kita coba ambil ya. Jadi di sini ada ratusan mobil sebenarnya di jalan. Nissan. Wah, nggak menarik guys. Mobil Batman kita lebih menarik. Cuman kalau kita dapat gini kita naikin speed point juga ya gitu ya. Jadi balikin mobil gua coy.
Gua bakal ganti mobil gua, teman-teman ya. Kembali change car pakai yang tadi. Pagani. Pagani Zonda ini keren banget bentuknya. Nah, kita bakal lomba pakai ini, setelah itu kita bakal ngebuka lawan kita berikutnya, teman-teman ya. Tapi paling cepet Hennessy sih sejauh ini ya. Belum ada yang benar-benar kayak bisa ngalahin kecepatan Hennessy gitu loh. 2 mil. Ini pun 2 mil. Oke, kita bakal lawan dulu ya. Oke, Bang Ji bakal ke TKP, kita bakal coba balapan dulu guys ya dengan mobil yang satu ini, mobil Batman. Ini full ram ya, teman-teman ya. Jadi ini buat tabrakan, teman-teman ya. Ini buat nabrak-nabrak orang. Buat nabrak orang kuat banget. Oke, teman-teman, Bang Ji sampai tempat balapan, Bang Ji bakal balapan dengan mobil yang satu ini, teman-teman ya. Kita coba balapan pakai mobil yang satu ini ya guys ya. Mobil khusus nabrak orang nih Pagani ini. Gua bikin full ram ya. Ram ya ram. Jadi kalau ketemu musuh kita tabrak langsung meledup nih. Ada 6 nih lumayan. Boom. Spesialis tabrak nih. Gak goyah sama sekali loh. Kita nabrak orang sama sekali gak goyah nih guys. Nah lihat tuh. Spesialis nabrak orang nih. Belokannya juga mantap juga ya. Mobil spesialis nabrak manusia. Wow. Tapi tabrak tembok tetap gak kuat ya guys ya. Keren banget loh bentuk mobilnya ini. Ganteng banget loh mobil. Keren guys, keren guys. Belokannya lumayan dekat sih, relatif. Jadi kita harus serius nih. Mantep kali tabraknya. Gak goyah kita ditabrak orang guys. 1,5 mil. Maksudnya di depan kelihatan. Oke, bye-bye. Satu mil. Ketabrak ya guys ya. Bye. Kejam sih ini mobil. Kejam guys, ini mobil kejam guys. Luar biasa sih ini mobil. Jauh banget lihat musuhnya. Finish. Boleh lah ya. Strategi ngeram musuh itu strategi yang bagus sih guys ya. Ngebuat musuh jadi nggak berkutik sama sekali. Oke, okay, two most wanted 5000 lagi guys ya. Boleh lah ini mobil, boleh. Kita nyobain semua mobil nih ya. Keren. Bagus. Kita bisa ganti mobil lain ya. BMW yang baru kita dapat tadi itu BMW M3 GTR. Kita cobain ya guys ya. Langsung kita cobain bareng-bareng. Semua mobil kita cobain ya. Mobil BMW. Kayak di film-film. Kayak BMW itu biasanya menengah ke atas. Keren kali teman-teman. Ada tatonya loh. Tato. Ada grafitinya gitu kan. Kita customize ya. Tayarnya. Kita bakal pakai ini kontrolnya tinggi banget teman-teman ya. Gua bakal fokus ke kontrol kali ya coba ya. Kita lihat ya, kontrolnya tuh hampir penuh teman-teman ya. Ini mobil kontrolnya bagus banget loh. Nah, lihat nih. Hampir penuh teman-teman ya. Top speed-nya gua naikin. Wah, kita bisa pilih teman-teman ya. Urban, street. Yang street cakep sih. Yang street cakep banget. Cakep banget teman-teman. Bunyinya juga mantep nih. Keren kali boys. Oke. Kita bakal race lagi teman ya. Sprint is worth 1 km. Nah setelah ini kita bisa lawan most wanted berikutnya ya guys ya. Oke teman ya, ternyata ada tempat balap yang deket banget, langsung kesini aja. Kita langsung lihat ya mobil yang satu ini bakal skor apa. Kita setelah ini bakal ketemu Porsche 918 Spider sih. Gue bakal pakai Hennessy sih kali ya. Pakai Hennessy itu easy peasy teman ya. Kayak darah gitu. Wow. Serem sih. Jadi kayak film horror. Serem amat gitu kan. Serem banget ih. Jadi kayak film horror cuy. Nggak ada apa-apanya. Wah. 12 peserta. Ini bukan kaleng-kaleng sih. Boom. Ledak lah kalian semua.
Ini mobil kontrolnya tinggi ya guys ya. Berarti belokannya mantep nih. Tabrak aja mah. Tabrak semuanya. Udah dapet nose. Tabrak semuanya. Tabrak semuanya. Tabrak juga. Selamat tinggal. You're so good. Jauh juga mesti kita tinggal ya guys ya. Belokannya cukup curam sih, Bung. Waduh, hampir berhenti dong. Terlalu curam. Oke, masih aman, masih aman. Masih memimpin. Jaraknya tinggal 0,9 mil, guys. Ternyata. Selama kita nggak kejar, aman ya. Ini mobil enak sih, kontrolnya enak sebenarnya, cuman gua kadang kepencet kebanyakan slot. Woi, jangan curang loh. Oke, sabar. Oh, ini tapi offroadnya lemah banget. Oke, nice. Aduh, mereka dua, guys. Minggir loh. Oke, nice. Gua rosiat. Finish depan mata. Nice. Kita udah bisa lawan itu nih ya. Next, kita lawan langsung Most Wanted berikutnya, guys ya. Harus segera tamat nih game nih. Oke, next episode harusnya udah tamat, guys ya. Gua bakal naikin Most Wanted-nya setinggi mungkin. Atau off air mungkin ya. Supaya kita bisa langsung melawan Most Wanted race available. Oh, ada polisi lagi? Enggak kan? Change car, kita ganti dengan Hennessy. Mobil favorit Bang Eje. Yang terkenceng sejagat raya, temennya. Ini kenceng banget, coy. Ini gak ada obat, coy. Ini mobil gak ada obat, temennya. Kenceng banget. Oke, warnanya putih lagi, cakep banget. Oke, kita bakal ke Most Wanted car berikutnya. Spider. Oh, bukan yang itu ya. Yang ini ya, Most Wanted 5 ya. Force ya. Let's go. Gue bakal ke TKP dulu ya, guys ya. Dengan mobil super kenceng ini. Wih, luar biasa sama mobil. Oke, temennya. Bang aja udah sampai di lokasi. Kita bakal langsung aja berlomba melawan yang kelima ya, kita udah di atas nomor 5 ya, jadi kita nomor 5 sekarang. Saatnya kita mengalahkan mobil Porsche yang satu ini. Keren juga bentuknya ya. HDP pasti ini ya, kayak di film-film. Keren kali. Ngorak gua, Pak. Cakep banget, guys. Nah, ini baru model Porsche yang cakep banget ini. Nggak ada atapnya kan. Kalau kehujanan mantep nih, tapi bisa ditutup gitu. Nggak ada atapnya temen ya, Porsche-nya ya. Wih, hampir kena instant karma, guys. Belokannya gitu amat lah ya. Oh, nggak bentar nih. Kita lihat peta tuh belokannya tuh, ngeri banget. Oh, tapi ini mobil kemarin itu gue dapetnya di tempat-tempat kayak gini juga sih. Harusnya enak sih. Belokannya lihat tuh. Wow. Wih, ada polisi. Untung aja gue ambil pinggir. Gue ditabrak. Hampir tersabotase kita, Bung. Oke. Dia lewat bawah, gue lihat atas. Oh, enggak. Dia lewat atas juga. Kenceng banget max speed gua. Oh no. Liar banget mobil gua, kenceng banget, ya ampun. Aduh, terlalu ini. Untung dia nyasar tuh. Masih 3 mil, masih jauh. Gak usah terlalu zoom out dulu kita. Dipecahin ban kita tuh. Ada, dia bisa mencahin ban kita, guys. Gua nggak ada pilihan tuh. Daripada ban gua pecah. Oh, di depan ada pit lap ya. Oh, pit stop, guys. Oke. Okay. Warna kuning. Lihat mana nih gua nih. Masuk sungai. Untung gua tabrak deh, kasihan banget ya. Masuk sungai gua, guys. Balik kena putih, coy. Let's go, boys. Kok bisa kena? Gue berusaha menghindar kayak tadi udah. Kena pinggir doang. Belokannya mantep banget, cuy. Ngedrift.
Gue tabrak polisi. I hit him. Nah, belum tahu dia siapa lawannya. Bang Ejin dah hasil. Oh, no. Oh, ampun Pak Pol. Minggir Pak Pol. Enak aja mau ngalangin gua. Orang kenceng. Ayo, okay. Kita mimpin jauh sih guys, lumayan ya. Walaupun agak susah ya, belokannya. Kurang mulus belokan gua. Aneh, tracker belokannya harus mulus deh. Mulus dari Hong Kong. Licin, bannya licin. Overload cuy. Wih. Gua ke gunung cuy. Gak bener nih. Kalang gua. Masih mimpin gua guys. Masih mimpin gua. Dia ketinggalan jauh temen ya. Oke, kita bakal ngancurin dia tuh temen ya. Tapi kalau pakai mobil ini agak-agak gimana gitu. Oh lihat tuh lawan kita Lamborghini, terus habis itu Bugatti Veyron guys. Oke. Most wanted beaten. Set him down to win his car. Oke. Nah, kelar deh. Door. Oke, jadi mobil gua. Porsche 918 Spider concept now available in Easy Drive. Oke. Oke. Oke, temennya Bang aja bakal melanjutin lagi gameplaynya next episode. Kita udah berhasil ngalahin banyak banget tapi sekali ini karena gue juga ngejar tamatin ya guys ya. Semoga next episode udah bisa tamat sih. Karena kita sekarang ada di gue cepet lihat ya. Kita di posisi 5, temennya. Most wanted-nya itu ya paling saat nomor 1 kayaknya 1 juta deh kayaknya temennya. Gue harus main ini nih berarti off air untuk naikin poinnya perlahan-lahan. Jadi semoga kalian terhibur dengan gameplay kali ini. Yap, kita nyobain banyak banget mobil. Mungkin next gue bakal cobain Tesla ya guys ya. Dan semoga tamat next episode. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!